Gila, kenapa dia tahan ulang? Iya. Iya. Biarin dulu. Iya. Kenapa dia? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mancing Hantu Laut Fishing Manado. Oke guys, hari ini kita mancing lagi. Dan hari ini rencana kita akan mancing sore, cari ruby sniper, cari mata bongsang. Dan nanti kita akan coba mancing malam. Kita akan targetkan seperti biasa. Kalau malam itu, kalau di daerah Manado sini, Dokter Tuna. Dan hari ini kita ada tamu dari Jakarta. Waktu saya di Jakarta juga ditemani mancing tenggiri, dan di sini ada Pak Bejo. Halo Pak Bejo. Halo. Mudah-mudahan dapat target. Amin. Ya di Manado ya. Dan Pak Bejo bawa anaknya juga ini. Siapa nih namanya nih? Akmal. Akmal. Iqmal. Yes. Oh, Iqmal. Iqmal ini anak muda umur 15 atau 16? 15. Nah, ini penerus-penerus kita nih. Dan ada Om Hendra. Halo. Koki. Semoga, koki sekalian angler. Strike hari ini. Oke. Okay. Target ya. Iya. Bersama Kapten Carter. Oke, Dos. Kapten sudah pulang-pulang, guys. Sambung terus. Dan biasa Pak Bocok mancing di Jakarta kedalaman 60 meter paling dalam, dan di sini coba di kedalaman 250 meter. Mencari keberuntungan. Guys, kita akan coba mancing laut dalam. Kita menggunakan Daiwa Spectre, pasangkan dengan Daiwa Saltia 15 LSJ. Metal jig dari ada jig 500 gram. Kita akan coba cari ruby sniper di kedalaman 250. Menggunakan PE3 Daiwa Phantom Braid. Dan leadernya 43 lip dari Trident Tech Aqua. Satu menit. Cuma 1 meter, Kev. Iya, 4 meter. Oke guys, sudah malam, waktunya kita cari Dokter Tuna. Kita akan mencoba keberuntungan. Terakhir kemarin dapat Dokter Tuna paling besar di sini 22 kilo. Dan malam ini kita akan coba menggunakan rod Daiwa Saltia tipe RJ dengan Daiwa Saltis 6000. Seperti biasa Metal Jig HLJ 100. Mudah-mudahan bisa tembus ini. Biasa mancing malam kita cukup turunkan di 8 warna saja, bisa ikan main-main di atas. Kita menggunakan teknik speed jigging malam ini. Kita kocok cepat supaya dikejar. Hai. Teh ada teh? Teh gula ya. Ikan kecil. Ikan kecil. Selalu pembukanya ikan snook. Tuh, kan? Dia so bilang loh. Paling kita pembuka ini kata Kev. Betul.
spot ini saya selalu pembuka ikan snook. Kalau istilahnya itu barakuda. Kita coba lagi ya. Kita cari doginya. Om Indra bilang pasti saya pembukanya. Betul. Snook. Dogi bawa makan. Iya, kenapa dia tahan ulang? Ayo Pak Bejo, ikan lagi, irame Pak Bejo. Jadi kita tahan dulu selalu. Hah? Iya. Kep, tongkol sel ini Kep. Udah turun ya? Iya. Anak sudah bagus kan? Ah, udah strike guys. Oke. Tadi dia makan, sekarang ganti dia satu ekor. Lepas? Lepas sih, ya. Sekarang kecil itu kepala. Lepas nih, ganti ulang besar. Ada. Oke. Ayo. Pakai umpan pakai aja. Enggak, coba juga. Serok yo, Kep. Nih, Bang, serok, Bang. Serok. Ini serok. Jaga. Ya. Ini dia, Kep. Oh, bala. Buset. Big Eye Trevally landed. Masih menggunakan metal jig HLJ 100 gram. Iya. Boleh main topi saja. Iya. Yang gelap ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ayo. Oh, duduk. Ada dia. Duduk gini. Dogi, dogi, dogi. Ayo, Pak Bejo, mau narik? Boleh. Ayo. Dogi nih. Taruh dulu. Ya, ini dia. Biar dia lagi minta, biar dulu. Dia lagi minta, biarin dulu. Iya, iya. Biar lagi minta dia. Lagi minta dia. Iya. Ah, biar dulu. Dia kalau minta biarin dulu. Kalau udah diam baru. Gede ini. Ya. Kalau lagi minta biarin, oke. Okay. Ya. Biar dulu. Ya. Oke. Okay. Dogi. Oke. Okay. Gede. Coba tahan dulu kalau ya. Dia masih nah, ini. Kalau itu ya. Oke. Okay. Naikin. Oh, masih kuat dia, masih kuat. Oke, okay, kalau dia ah. Bentar, naik, turun. Masih kuat. Pasang ini lagi masuk perut. Ya. Oke guys. Oke. Ini yang dicari-cari nih. Yang dicari-cari dari luar Manado, tarikan ini yang dicari. Oh. Oke. Woi, jangan sampai di atas kali. Takut mentok di tiang. Ya. Turun naik. Oke. Jauh-jauh dari Jakarta harus olahraga dong. Hehehe. Gulungnya pas lagi free. Naik. Free langsung gulung cepat. Wah, minta lagi. Oke, ayo naikin. Gede ini. Cepat ya turunnya ha. Naiknya pelan, turunnya yang cepat. Turunnya cepat, ambil gulung cepat ya. Oke. Ini dia yang dicari-cari. Gimana Kevin? Jos gandos. Di bawah aja Pak, nanti takutnya anjurannya sampai di atas nggak sadar ya? Ya nggak sadar nanti. Oke, naik turun. Naik. Pas turunnya agak cepetin turunnya, terus gulungnya cepet gitu, jadi ringan dia. Naik, putarnya cepat pas turun. Naik, turun cepat, naik, ayo olahraga malam. Jadi pas sementara turun jangan digulungnya, jangan pas ada beban. Ya turun, ya. Pas gulung itu tidak ada beban. Ya. Beda sama tenggiri kan Pak? Jauh.
Sabar. Harus penuh kesabaran. Akan membuahkan dok tuna. Panjang lagi. Sudah di mana dia? Udah di mana kah dia? Ayo Pak Bejo. Wih, jangan sampai kalah sama ikan. Memang. Mas. Sudah dekat Kevi? Mas. Duh, mana dia? Apakah sudah mulai mau naik? Masih melawan. Hah? Mana? Sudah dekat dia kalau sudah mulai minta-minta begini. Anjay. Ya. Besar ini. Ya. Turun ke belakang. Ya. Agak hati-hati. Ayo Kevi. Hati-hati. Sangat menegangkan sekali ini guys. Itu sana udah kelihatan. Pelan-pelan, santai. Kep. Nah, dari sana Kep. Ayo pelan-pelan. Yo, satu benang lagi. Tenang. Oke. Ayo. Slow. Sambil. Enggak. Pokoknya enggak. Tuh, harus cepat sini Kep. Kep. Dok tuna. Bang, lihat ini. Naikin. Tuh. Mas. Ya, satu dua. HLG 100 gram. Alhamdulillah. Gimana Pak Bejo tarikannya? Capek. Awas. Ya guys, doktut pertama malam ini. Gas. Gimana Pak? Luar biasa tarikannya. Oke guys, akhirnya Lendi doktut tuna malam ini on target. Kita coba lagi HLG 80 gram. Oke. Jadi kedalaman berapa itu? Ya lucur di bawah sekali, di jauh. Dia mau pergi di bawah sana. Nyanda. Dia kan badusu dari bawah. Jadi harus pulih nih, kencang. Tadi kurang berapa kilo tuh? Ini 8-an paling. Ini yang ini berapa? 7,8. 8 kiloan paling. Kencengnya itu ya. Jauh kita jangan paling kencang. Ini mau lebih terus.